Sementara itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye di lapangan Kapten Kompiang Sujana Denpasar Selasa siang. Di hadapan ribuan warga Bali, Prabowo mengingatkan pendukungnya untuk tidak menyerang pribadi lawan politiknya. Bahkan ia meminta pendukungnya bersikap santun. Prabowo menegaskan sesama rakyat Indonesia harus saling menghormati, harus saling merangkul dan tidak membenci satu sama lain. Ia menegaskan perjuangannya selama ini bukan untuk dirinya dan Sandi, tetapi untuk bangsa Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Satria, Pandawa, Pandawa selalu membela kebenaran, membela kejujuran, membela keadilan.